suara penentu. Jangan katakan kau bukan siapa-siapa. Jangan bilang kau hanya orang biasa. Janganlah berpikir untuk acuh dan tak peduli pada bangsamu, pada pilihanmu, pada hak suara yang dijamin negara bagimu. Sibukmu bukan alasan untuk kau tak memilih. Pintarmu jangan membuatmu apatis dan enggan untuk mencoblos. Tersebab kayamu bukanlah alibi untuk golput. Karena miskinmu jangan jadikan alasan untuk kau tak memilih. Kepadamu, orang tua di seluruh pelosok negeri, dirimu adalah teladan bagi generasi. Kuatkan langkahmu untuk hadir di pesta demokrasi. Rayakan perhelatan ini dengan berbesar hati. Kepadamu kaum remaja, putra-putri bangsa ini, kobarkan semangatmu untuk mensukseskan pemilu nanti. Bakar jiwamu dengan rasa peduli. Di pemilu, marilah berpartisipasi. Mungkin kau memang bukan siapa-siapa, tapi di negerimu kau adalah pelakunya. Kedaulatan itu ada di tanganmu dengan kecerdasanmu untuk memilih mereka yang bisa dipercaya. Wahai segenap jiwa yang mempunyai hak suara, betapa indahnya kala kita berduyun-duyun ke tempat pemungutan suara, memilih mereka yang memperjuangkan kepentingan bangsa, bukan dengan alasan pragmatisme semata. Tak ada satu bendera kebenaran yang dianggap paling bersinar di negara ini. Tak ada paham dan keyakinan yang paling benar di negeri ini. Kita adalah satu bangsa dengan kebinekaan yang terjaga. Kita memilih karena senantiasa menginginkan merah putih berkibar di seantero Nusantara. Jangan katakan kau bukan siapa-siapa. Jangan bilang kau hanya orang biasa. Bagiku, kau sangat berharga. Gunakan hakmu untuk bersuara. Buktikan cintamu kepada negara. Karena suaramu, suaraku, suara kita adalah penentu Indonesia jaya. Tiba saatnya Indonesia.